Sementara beberapa respon imun yang kita dapatkan mulai dari fisik sampai kepada fisiologi dari makaka tersebut dan adanya respon imun seluler, kemudian antibodi ini menunjukkan tren yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, dosis apa yang kita berikan itu berarti berfungsi dan mudah-mudahan sesuai dengan apa kebutuhan dari masyarakat Indonesia sehingga bisa menginduksi antibodi yang lebih baik. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.